finish di peringkat 3 dan 4 pertandingan motocross bergu 21 tahun ke atas PON 20 Provinsi Papua yang digelar di sirkuit Frigep Waninggap, Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Pembalap Papua Yosua Patipi dan Lantian Juan berhasil mendapatkan medali emas dengan mengumpulkan 7 poin, mengalahkan tim bergu DKI Jakarta Delvintor Al-Rarizi dan Farhan Hendra yang harus kuat di posisi kedua. Rupa-rupanya Mas Glenn ditentukan dengan bagus oleh dua konsultan asal Papua, Lantian Juan, Yosua Patipi, kongres untuk Anda! Yosua yang juga mendapatkan medali perunggu di kategori balap motor cross perorangan 21 tahun ke atas akhirnya bisa membuktikan kemampuannya dengan memboyong medali emas di kelas bergu. Sementara Lantian, pembalap kelahiran Kediri 23 Oktober 1999 yang sudah mengikuti sejumlah kejuaraan nasional sejak tahun 2007 hingga 2021 ini juga mengaku bersyukur dan bangga karena bisa memberikan sumbangan medali untuk kontingen tuan rumah. Dengan demikian, Yosua dan Lantian berhasil menjadi atlet yang secara langsung membuat tim bermotor Papua menjadi juara umum, mengungguli kontingen lainnya khusus untuk cabang olahraga bermotor PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami para atlet peraih medali emas cabur bermotor kategori motocross bergu 21 tahun ke atas, yaitu Yosua Patipi dan Lantian Juan. Nah, Yosua dan Lantian pastinya ada perasaan tersendiri yang dirasakan pada saat telah meraih juara dan dikalungkan medali emas. Apa perasaan dari Yosua dulu? Ya, tentunya saya sangat bahagia, bangga, dan senang. Dan juga itu pun bukan karena saya sendiri. Itu pun karena semua hasil kerja keras tim Papua, khususnya di kategori motocross. Ada Pak Pelatih Om Fikar, Om Gandung, dan kru mekanik Om Wisnu, Om Joni, dan semua di dalam tim motocross Papua. Oke. Untuk Lantian sendiri, kira-kira perasaannya apa sih pada saat itu? Atau mungkin bisa diceritakan sedikit di dalam lomba ini, pada saat lomba itu, ada nggak kira-kira perjuangan yang besar banget yang sampai bisa meraih medali ini? Ya, pagi event kemarin, event terselenggara di PON ini sangat-sangat bangga senang sekali ya. Soalnya belum ada dari dulu itu bermotor di event PON yang motocross, khususnya motocross. Dan ini tahun ini ada kelasnya di PON motocrossnya. Saya sangat bangga senang sekali dan alhamdulillah bisa berjuang bersama Yosua di kelas bergu, serat medali emas, dan khususnya berterima kasih juga buat Pak Pelatih, Om Fikar, Om Gandung, Om Nugroho, dan semua kru mekanik dan semua yang terlibat di dalam tim motocross ini. Mungkin Yosua bisa menceritakan sedikit
bagaimana sih proses pelatihan dari motor cross ini untuk apalagi khususnya bergu kan? Bergu dengan perorangan pastinya ada beda ya. Nah, kita gimana proses pelatihannya itu, Yosua? Proses pelatihannya otomatis lebih ekstra dan mungkin proses latihannya itu lebih lama dibanding latihan-latihan yang sebelumnya. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini berarti kan bukan tentunya bukan turnamen yang pertama yang kalian ngikutin ini kan? Nah, turnamen pertama Yosua itu di mana ya? Turnamen pertama saya itu 2010 di Banten, lupa tahun berapa. 2010 ya? 2010. Udah lama ya, 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Berarti itu pada saat itu Yosua masih umur 11 tahun ya? Iya, masih umur karena 11 tahun. Sekarang kan masih 21, 22 ya? Masih 22. Berarti, oke, itu dapat prestasi apa? Itu podium 10 besar. Podium 10 besar dan, ya. Dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, untuk Lantian, turnamen yang paling berkesan menurut Lantian sendiri? Atau mungkin ada yang kisah sedih atau yang sangat terharu, yang intinya berkesan banget? Berkesan banget. Dari mulai kecil sampai sekarang. Iya, ya turnamen baru, yang paling berkesan. Turnamen yang paling berkesan adalah PON ini. Di PON 2021 ini, ya. 2021 ini, ya. Itu apa kira-kira kesannya? Yang sangat berkesan itu adalah perjuangan mulai dari latihan pertama, ya. Saya latihan pertama terjatuh di waktu latihan pertama itu sempat terjatuh. Terus akhirnya latihan cuma biasa aja, santai. Soalnya kan ada enggak sampai patah. Oh enggak ya. Agak cedera gitu ya. Cedera. Terus kemarin pas final Elite Event sempat ragu juga kuat apa enggak gitu. Akhirnya pokoknya yakin berjuang berdua sama Joshua, alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas itu. Sangat luar biasa ya. Yeah. Artinya pada saat terjatuh itu memberikan kesan sendiri bahwa sepertinya saya sudah kurang maksimal Kurang untuk maksimal. Bisa berlomba gitu ya. Iya, kurang maksimal juga, tapi intinya itu yakin berusaha dan hasil bisa percaya. Dengan motivasi dari Pak Guru juga memberi semangat terus, maka ada orang tua juga memberi semangat terus, akhirnya juga bisa. Oke, untuk ke Yosua, siapa sih yang memotivasi Yosua sampai bisa memutuskan bahwa saya pokoknya fokus di atlet bermotor ini aja? Semua itu dari Bapak. Dari Bapak. Berarti Bapak atlet ya, dulu pernah jadi pembalap ya. Oh, jadi pembalap ya. Tapi untuk ini sempat jadi timnas atau apa Bapaknya? Tidak. Tapi bisa dicapai oleh Yosua sendiri ya. Iya. Untuk Lantian dan Yosua, kalian kan sudah mendapat medali emas. Nah, kira-kira untuk medali emas ini Lantian persembahkan untuk siapa? Medali emas ini tersendiri saya persembahkan buat Papua ya khususnya, dan kedua orang tua juga pelatih peserta semuanya. Untuk membayar semua perjuangan ya? Iya itu. Nah untuk Yosua pastinya ada bonus dong. Nah kira-kira untuk Yosua sendiri dipersembahkan untuk siapa bonus ini dan digunain untuk apa? Kalau dari saya sendiri, terutama buat kedua orang tua, Bapak dan Mama. Dan juga untuk Papua, dan juga buat tim motocross Papua. Untuk semua hasil kerja keras kita selama ini, yang kita harus perjuangkan. Dan semuanya sudah terbayar. Untuk Yosua sendiri bisa mewakili tim yang lain atau mewakili Lantian, apa sih yang ditanamkan oleh pelatih sampai kalian bisa berhasil meraih prestasi gemilang ini? Ya karena dari hasil kerja keras di latihan kita,
semua sudah mencapai target dan melebihi target yang kita inginkan pada saat latihan. Dan malam sebelum race, kita semua dikasih motivasi bahwa sama para pelatih, kita dipercayakan kita bisa. Kita bisa, kita bisa ya, melakukan yang terbaik. Berjuang aja. Berjuang. Tetap semangat, tetap semangat. Dan pantang menyerah. Iya. Nah, untuk latihan sendiri, harapan dan rencana ke depan itu sebagai atlet profesional bermotor. Silakan. Motivasi ke depan sih sebagai saya sendiri dan untuk anak-anak Papua semuanya ya. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa mengikuti balap-balap di cabang-cabang tertentu yang disukai. Dan go internasional. Dan go internasional, ya. Semoga menjadi atlet internasional ya, dan amin. Prestasi ya, ya lebih gemilang amin. Lagi. Kita support doa sama-sama. Amin. Untuk Yosua dan latihan, pastinya kalian ini menjadi salah satu generasi putra putri Papua yang telah mengharumkan dan membanggakan nama Papua di turnamen PON 20 ini. Bisa dibagikan motivasi untuk generasi muda Papua bagaimana bisa meraih prestasi dan sebagai atlet profesional cabang bermotor. Silakan mungkin Yosua mewakili teman-teman. Ya, untuk teman-teman semua yang di luar sana. Lebih banyaklah dan berlatih lebih giat di sirkuit dibanding di jalan raya kebut-kebutan. Karena semua yang ditentukan itu semua beradu di dalam sirkuit, bukan di jalan raya. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Yosua dan latihan sudah menyempatkan waktu dan berbagi pengalaman dan motivasi untuk generasi Papua selanjutnya ya. Iya. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali pada cabur bermotor. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara.